namanya kenapa lumpuh? Karena memang ini bekas getaran, ada geseran, goncangan, kemudian agak bergeser, kemudian sudah memang sudah agak tua ya, rapuh, dan sekarang hujan, kemudian dia kan kondisi rumahnya sudah akibat dari penggeseran tadi ya. Ini total berapa lumpuh? Tiga rumah ya. Iya, karena nanti dampak. Ini kira dampak. Yang parahnya kan ini. Satu yang parahnya. Iya, ini sama. Dalam apa? Jadi satu kamar itu masuk. Kalau takut, pasti takut. Pasti takut nanti.